terlalu mahal lah terus terang. Apa tu kak? Terlalu mahal lah. Lumrah dalam bisnes, peniaga perlu berdepan dengan pelbagai kerenah pelanggan. Lebih lagi apabila ada pelanggan yang suka mengeluh tentang harga makanan yang dijual yang dianggap mahal. Begitulah yang dihadapi oleh seorang peniaga yang mana nasi lemak ikan bilis yang dijual pada harga RM3 dikatakan tidak setanding dengan kos bahan mentah. Enggan melatah, peniaga berkenaan memaklumkan harga nasi lemak yang ditetapkan adalah munasabah, ditambah pula faktor semasa kenaikan harga barang. Menurut peniaga itu, hanya Allah yang mengetahui sama ada dia ikhlas atau tidak ketika berniaga. Tapi sepanjang bantu mama berniaga dan berniaga sendiri, tiada dalam kamus hidup saya tidak ikhlas apatah lagi tidak murah hati. Menurut peniaga itu, dia berniaga nasi lemak turun-temurun sejak ibunya mengusahakan bisnes tersebut selama 24 tahun, dari nasi lemak berharga RM1 kepada RM3. Proses membuat nasi lemak bukan senang macam goreng nasi, kos bahan mentah makin naik, berapa saja untung kami nak dibandingkan dengan penat lelah kami berjam-jam. Kami sangat jaga kualiti, masak nasi pun bukan guna santan murah, semua masakan kami gunakan bahan yang mencukupkan rasa ia sebagai nasi lemak, kata peniaga itu. Mengenai video yang dimuat naik membabitkan pelanggan tersebut, dia turut mendakwa wanita itu juga seorang peniaga. Kes ini, makcik ini juga seorang peniaga, saya tidak tahu apa motif dia datang sergah saya macam ini, adakah untuk menjatuhkan semangat saya, mungkin. Semoga dia tidak ulang sikap dia terhadap peniaga lain. Ya Allah, perluaskan lagi rezeki kami seluas lautanmu dan jauhkanlah kami dari sifat hasad dengki sesama manusia, kata peniaga itu lagi. Ada bilis, ada kerang, ada ayam, nasi lemak. Nasi lemak apa semua ni? Ya, semua nasi lemak. Nasi lemak bilis RM3, kerang ayam RM4. Mahal lah kau jual kan sikit saja. Tidak ada sampai naik harga itu, Bapak. Kasih saya 7 lah ini. 7? Apa itu orang punya kan? Ya, itu orang mungkin. Bapak kasih 7 lah. 7, boleh kan? Satu plastiknya tak suar? Terlalu mahal lah, Tristram. Apa itu kan? Terlalu mahal lah. Sebab bilis pun 35 saya 1 kilo. Tapi barang lain mahal, Bapak? Tidak juga. Saya yang pun keluar biasa masak juga, Bapak. Biasa saya masak. 3, 4, 5. Oke, 6. Ini tegur sikit lah sebab memang saya cari untung. Tetapi Bapak tak ada. Siapa yang sudah? Siapa sudah? Boleh, Bapak. 21 lah, tak payah lagi Kak Kira. Kasih sajalah. 1. Baiki 29 kak. Bapak 20 saja lah bah. Jangan diskaun saja. Tidak murah hati kau. Tidak murah hati. Jangan begitu kak. Ini bisnes pun lah. Oh iya bisnes. Bisnes kadang-kadang kita mau tarik pelanggan kan. Kau kasih kita lah. Kau tak mau kau tidak. Bela. Tidak saya mau kau tidak ikhlas. Tidak. Tidak. Itu dia Bapak kira saya penting. Iyalah kak. Kamu dengar kah apa dia cakap tadi? Waina. Kita diam sajalah.